Oke guys, di sini kita akan ganti LCD Xiaomi Redmi 3 ya. Xiaomi Redmi 3 ganti LCD. Oke, di sini pertama-tama kita bongkar dulu bagian belakangnya ya. Casing belakangnya, covernya ini. Sini ada SIM tray-nya, kita tarik aja. Oke. Nah, di sini ada beberapa baut, ini kita buka semua dulu ya. Ini kita bongkar. Oke, ini sudah kita buka ya, cover mesinnya. Nah, di sini ini ada soket baterainya, kita bongkar dulu baterainya. Oh, ini sudah pernah dibongkar sebelumnya, makanya mudah banget. Ini untuk LCD-nya juga udah kebuka sih, udah mudah sebenarnya. Nih, LCD-nya udah hancur soalnya. Tinggal kita buka aja ya. Remuk sekali. Di sininya benar-benar remuk. Nah, ini soket LCD-nya jangan lupa dibuka ya. Oke. Ini sudah terbuka. Nah, di bagian atas ini ada satu soket lagi, soket LCD juga, jangan lupa kita buka ya. Ini LCD lamanya sudah terbuka ya. Oke, ini soketnya sudah terpasang semua ya. Jadi kita tes dulu. Kita tes dulu LCD-nya apa bagus atau tidak. Bagus ya LCD-nya. Loadingnya lumayan lama Xiaomi.
Oke, ini sudah bagus. Kita tes touchscreennya lagi ya. Bagus, mantap. Oke, ini sudah bagus. Jadi tinggal kita pasang cover belakangnya. Nah, jadi di sini kita cover-nya. Ini LCD-nya belum saya lem ya posisinya. Jadi terserah mau dilem LCD dulu atau pasang ininya dulu. Casingannya dulu. Kalau saya ganti LCD, saya pasang covernya dulu. Udah pasang semua baru saya lem ya. Terakhirnya saya lem. Ini HP ini bautnya udah ada beberapa yang emang sudah tidak ada ya, karena HP-nya sudah pernah dibongkar atau ganti LCD sebelumnya. Ini bautnya ada satu ini nggak ada. Ya, bautnya ada satu nggak ada ya. Oh ada ini. Ini emang ada bautnya, enggak ada nih. Ada berapa baut nih, enggak ada ya. Ada satu. Ada dua bautnya, enggak ada. Oh ini emang baut atasnya. Ada dua baut ya, enggak ada ya. Oke, jadi di sini saya pasang covernya dulu. Saya sudah pasang covernya, ini sudah belum jadi ya. Jadi tinggal terakhir saya lem. Ini lem yang saya pakai. Jadi tinggal lem dari balik aja. Beberapa hari saya belum konten HP lagi ya. Tadi ini masih bantu-bantu servis dulu. Lebih banyak lebih bagus lemnya ya, lebih kuat. Oke, ini lemnya sudah semua, tinggal kita rapatkan saja. Saya masukkan SIM in tray-nya ya. Balik. Ini tinggal kita ikat. Saya pakai ketag karet ya. Biar lebih kenceng. Biasanya di bagian bawah nih kurang merapat. Biasanya ada ngangaannya dikit ya.
saya tambahkan satu karet lagi. Oke, ini sudah selesai LCD-nya. Ini LCD lamanya. LCD lama dan ini yang barunya. Oke, sekian dan terima kasih.